berkata, dia kata yaqulullah, telah berkata Allah, ana Allah, aku Allah, dia kata ana Rahman, aku Maha Pemurah, Maha Pemurah, khalaqtu rahim, dan aku yang menjadikan rahim, khalaqtu rahim rahima, wa syaqqtu laha min ismi, dan aku pecahkan daripada namaku. Allah mengatakan, Allah yang cakap, Allah yang berfirman melalui hadis kursi. Wa man wasalaha wasaltuhu, barang siapa yang menyambungkan hubungan silaturahim itu, maka wasaltuhu, maka dia menyambungkan rahimku. Wasaltuhu, menyambungkan, menyambungkannya, nya rahim Allah Subhanahu Wa Taala yang Maha Pengasih tadi, menghubungkan kasih sayang Allah. Wa man qata'taha batatu, barang siapa yang memutuskan hubungan kasih sayang rahim tadi dengan adik-beradik tadi, batatu, nescaya aku tegah dia, tegah daripada apa? Daripada rahim tadi, kasih sayang. Tu tuan-tuan mana? Dalam sonok-sonok tu. Pernah saya jumpa ada tak tegurlah apa adik-beradik. Asal masalah tanah. Kadang tu masalah tanah macam-macam lah. Dia terlalu complicated nak dengar belah ni. Macam betul belah tu. Macam betul. Tak. Kalau macam tu macam ni. Ambil aja lawyer. Ambil je peguam. Anak murid saya ada. Ada jadi peguam. Dia ambil bahagian pesaka-pesaka. Nak hebah-hebah. Zafran nama dia. Zafran. Ustaz Zafran. Dia buka firman guaman. Habis dah. Pergi ke dia. Duit daripada pesaka tu, janji dengan dia saya siap. Ada berapa? 10 juta. Dia janji saya siap. Dia kata dah 5 juta, 5% dia punya. Selesai, nanti dia selesai. Itu tak apa. Daripada masuk neraka ni. Dah kena kot berapa 5%. 10% tu, dah bergaduh macam ni. Isu harta dan sebagainya, pesaka. Biarlah dia ambil. Biarlah perempuan tu ambil. Janji kita depan tak masuk neraka. Dah, habuan pun depan. Keletak sampai sudah, lepas tu sampai sudah kita bergaduh, mati pun masuk neraka. Duit tak dapat, mati masuk neraka. Apa untung? Tak ada untung pun dapat satu. Begitu. Nah, jadi masalah kata Abu Isa, hadis ni ada bab riwayat daripada Abi Sa'id, daripada Abi apa ni, Aufah, daripada Amir, daripada Rabi'ah, daripada Abi Hurairah, daripada Jabir. Jabir bin Mut'am, katanya hadis ini hadis sahih. Banyak, ramai orang meriwayatkan hadis ni. Buka Sahih Bukhari jumpa, Sahih Muslim jumpa, buka Google jumpa. Tapi gaduh juga. Macam mana? Bahaya. Jaga tuan-tuan. Jagalah kita, ingatkan anak-anak kita, ingatkan saudara-saudara kita, adik-beradik kita, kalau ada macam ni. Saya yakin dan percaya ada. Sebab tuan-tuan banyak harta. Nak ada je dalam tempat, nak harta tuan-tuan. Tanya siapa tak nak, dia kata. No, saya ada. Siapa nak? Merebut orang nak, tuan-tuan. Tanya Haji Haji Nordin, tanya rumah dia. Nak, siapa nak? Siapa tak nak? Nak, masjid pun nak. Tak, bagi ke masjid, boleh. Merebutlah. Benda boleh mendapat. Dan sebenarnya, merebut-merebut, tak ada masalah. Sebab harta tu sebenarnya berkah. Harta mak ayah tu berkat. Ada keberkatan padanya. Memang ada keberkatan. Tu yang tu dia jadi complicated tu. Nanti ada bab yang panjang, bab miras. Satu buku tebal ni. Bab saka saja.